Togok. Ada tamu itu di luar. Siapa Namboro? Tak tahu lah aku, tapi mereka kenal kau sama si Togu. Coba ayo, lihat dulu ya. Kita lihat. Biar gua bawain. Udah, ya Allah. Udah, ya Allah. Ayo ke kamar. Ya Allah, Ibu. Bu, kangen Ibu saya. Udah satu tahun gak ketemu. Kok datang gak ngasih tahu? Tahu gitu kan dijemput. Oh iya mang. Hei, kok ibu datangnya malam-malam? Aduh, kok gak ngomong-ngomong ini? Tunggu. Sebetulnya bapak ibu ini siapa? Oh, maaf Namboro. Ini ibu dan bapakku dari Solo. Tadi saya kira siapa. Nah, ibu sendiri itu siapa? Tapi cara ngomongnya persis Togu. Oh, pasti saudaranya Togu ya. Saya ini Namborunya si Togu. Oh, gitu. Baru 10 hari dari Medan. Ya sudahlah. Di dalam perjalanan kan sudah capek ini. Ya udah istirahat dulu, masuklah dulu ke dalam. Biar paten spektakuler macam itu. Betul. Ayo. Tapi maaf. Namboro itu apa sih artinya? Apa bude, apa bule, atau siapa? Namboro itu panggilan untuk saudara perempuan dari bapak. Bisa adik, bisa kakak. Bisa juga kandung, bisa juga tidak. Yang penting satu marga, Ibu. Wah, kalau gitu rumit juga. Iya, memang kalau sama orang Batak itu panggilannya banyak dan rumit. Tapi lama-lama juga bisa hafal kalau sudah biasa. Iya kan, Tugu? Iya. Ya udah masuk dulu ke dalam lah biar barang siap bawa. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo masuk. Mari. Wahai Allah, kami datang.